Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Safa dari Ekstra Jurnalistik dan ini teman saya yang bernama Naflah. Mau izin minta waktu untuk wawancara sebentar, boleh? Boleh. Dengan ibu siapa? Saya ibu Hairani. Saya ibu Suzana. Saya boleh panggil cikgu? Ya boleh. Cikgu dari sekolah mana? Kami dari Sekolah Seri Seremban. Saya di Sekolah Menengah dan Puan Suzana Sekolah Rendah ataupun Dasar di sini. Kalau boleh tahu programnya di sekolah apa aja? Maksudnya kurikulumnya ataupun kokurikulumnya? Yang program unggulan ya. Yang program unggulan. Program unggulan. Oh, program unggulan. Ya. Okey, kalau di akademiknya, kami pelajarannya sangat bagus dari segi taranumnya dan juga Al-Qurannya, kan? Dan kalau di sukannya, bola sepak, bola jaring dan juga di sekolah dasar. Okey, di sekolah dasar untuk akademiknya kami lebih terkenal dengan Al-Quran, itu khatam usia 9 tahun wajib. Jadi dari segi kurikulumnya terkenal dengan bola tampar, bola sepak, bola jaring dan hingga ke peringkat kebangsaan, maksudnya mewakili negeri ke Malaysia. Sebelumnya apa sudah pernah dengar Kota Gresik? Belum. Belum pernah. Ini kan pertama kali di Gresik. Dan sebelum ini kami pernah ke Surabaya. Di Kota Malang dan Surabaya. Kalau kesannya pas perjalanan dari Malaysia ke Gresik itu gimana? Pergi ke mana? Dari Malaysia ke Gresik. Kesannya gimana? Bagaimana? Jauh perjalanan atau macam mana? Perjalanannya. Kalau dari Malaysia ataupun KLIA, itu airport di KLIA, kami mengambil masa sepanjang 2 jam 30 minit untuk sampai ke Juanda. Kemudian daripada Juanda kami ke sini dalam 30 minit 40 minit ya. Bagaimana kesannya selama di Gresik, khususnya di SD Mukres? Makannya bagus. Makannya bagus. Infrastruktur di sekolah ini juga bagus, sama juga di Semam 1 semalam. Layanannya sangat cukup. Bagus. Hebat. Kemana saja mau pergi di bawah. Dan makanannya cukup sedap. Boleh makanlah. Memang kenyang saja setiap hari. Apakah ada motivasi untuk siswa SD Mukres? Semalam sudah dibuat di Semam 1. InsyaAllah sekiranya diberi izin, boleh saya, kami bawa pakar motivasinya. Itu Bapak Fitri, itu pakar motivasi, dan juga Bapak Hafizi. InsyaAllah kalau diberi izin, InsyaAllah satu hari nanti kami datang untuk bermotivasi di sini. Sekolah dasar. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.